Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam indah-indah sahaja guys. Okey. So guys, bersama saya Farfaran seperti biasa. Jangan lupa subscribe saya punya channel Farfaran dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam eFootball Mobile 2022 guys. Okey. So untuk korang yang baru channel Farfaran, okey, anda boleh tekan di playlist, saya sediakan video-video yang mungkin anda semua tertinggal, dan juga untuk korang belum subscribe untuk channel kedua saya iaitu Farfaran Second Channel, boleh untuk subscribe right now yang mana channel tu saya buat live streaming dan juga another video. Okay. Sebelum tu, kalau untuk korang tengok video ni, kerum-kerum bunyi macam tutak-tutak tu, okay, so tu bunyi signal. Memang saya duduk dalam kereta sekarang ni, okay, so ada kerja sikit, tapi tak apalah, kan untuk korang saya buat video juga guys. Okay. So hari ni saya akan ajarkan kepada anda semua, insyaAllah, tutorial macam mana kita nak dapat free untuk draw. Okay, dekat sini korang boleh lihat, okay, yang mana kita ada European Club Championship lah, kan, boleh cakap macam UCL macam gitu. Alright. So dekat sini kemungkinan kita akan dapat free like Salah, Lewandowski, Benzema, Courtois, Joao Cancelo, Dani Parejo, Luka Modric dan juga Riyad Mahrez. So kita kena pilih antara satu yang untuk senarai-senarai tadi lah, kan. Okay. So actually tak kisah untuk European Club Championship ke ataupun National apa ni, National June 16, 2022 ni ke. Okay, so kat sini korang boleh lihat, okay, nominate a player. Alright. So dekat sini saya akan ajarkan macam mana kita nak dapatkan nominating contract. Okay, so untuk sekarang korang boleh lihat yang sekarang ni saya ada untuk 3 bintang. Okay, saya ada 2 kan, korang boleh lihat dekat sini. Okay, bahagian atas tu yang mana untuk 5 bintang kosong, untuk 4 bintang kosong, untuk 3 bintang saya ada 2, dan untuk 2 bintang saya ada 2 guys. Okay, so dekat sini kalau saya nak beli yang untuk contoh McKenna, okay, McKenna ataupun Milinkovic, tak boleh, Hoffman ni boleh lah kan. Okay, sebab saya ada yang untuk bintang-bintang macam tu. Okay, so yang macam mana kita dapatkan tadi, okay, contohnya macam Lewandowski tadi ataupun Salah ataupun yang sewaktu dengannya, so macam mana nak dapatkan dia, saya akan ajarkan kepada anda semua guys. Okay, so dia very simple. Alright, actually ramai yang tak berapa tahu. So cara dia macam ni. Okay, korang tekan kad korang punya objektif ni, okay, belah kiri, bahagian kanan belah kiri tu, belah kanan, okay, maksud saya belah kanan hujung bawah tu, bawah kiri objektif. Dekat sini kita akan dapat regular objektif dekat sini guys. So dekat sini korang boleh lihat, okay, ni contoh-contoh dia. Korang boleh lihat yang mana saya telah pun berjaya untuk dapatkan 2 star match untuk tour event Dream Team 1, and then 5 bintang match untuk tour event right, untuk Dream Team 1, and then 4 bintang saya dapat 1 challenge event dia, dan 3 bintang iaitu untuk eFootball League. Dia apa ni, dia punya match lah kan. Okay, so kita pergi dahulu untuk 2 bintang. Contohnya, okay, untuk 2 bintang ni korang boleh lihat, untuk tour event, okay, so korang just main untuk tour event ni sekali je macam tu guys. Okay, so kita lihat dekat sini, ini saya ajar lah apa yang saya dapat. Okay, so korang tekan korang punya dream team. Okay, so macam saya tadi, saya tak adalah main banyak sangat. It's okay, saya just main untuk tour event. Alright. So dekat sini korang boleh lihat, okay, contohnya VS AL match, okay, ada tour event, and then VS all match ni ada tour event. Okay, so yang kanan ni pun ada tour event. Yang ni baru adalah kan. Okay, yang mana hari tu yang ada Argentina kan. Okay, so ini Manchester United. Okay, lawa mat dia punya apa ni, wallpaper kan. Okay, and then challenge event. Okay, untuk first tadi saya main untuk tour event FC Bayern Munich. Okay, so kita sambung balik, minta maaf guys. Okay, so ada kerja tadi. Alright. So macam tadi saya main untuk tour event FC Bayern Munich kan. Okay, mana kita dapat satu free trial ataupun free chance deal untuk FC Bayern Munich draw ni. Okay, so habis, sorry yang bunyi motor kan, pasal memang tepi jalan man. Okay, so habis yang tu, ya, alhamdulillah saya pun berjaya untuk dapatkan 2 bintang untuk nominating contract tadi guys. Okay, so siapa, saya tunjukkan dulu sekejap. Okay, so dekat sini. Alright. Okay, and then ya, yeah, tekan dekat sini kejap. Okay, so tadi untuk 2 bintang, alhamdulillah saya berjaya untuk satu game FC Bayern Munich yang tadi guys. Okay, seterusnya yang untuk 5 bintang, so maybe untuk 5 bintang ni menjadi persoalan. Okay, so macam mana nak dapatkan untuk 5 bintang, sebab korang boleh lihat dia cakap dekat sini tour event dan kurungan dia dream team. Okay, lebih kurang macam yang tadi guys. Okay, so yang ni saya dapatkan dia sama juga, saya main dekat tour event. Okay, sekejap saya tunjuk, saya main dekat tour event. Alright. And then ya, yeah, saya main dekat tour event. So korang boleh lihat kan dekat sini kan. Okay, so untuk tour event ni saya main, dia tak siap saya untuk yang tadi tu, dia kena main 5 game. Okay, so untuk FC Bayern Munich kita main 1 game kan. Okay, so untuk tour event ni korang mainlah beberapa game.
ataupun nak main dekat sini pun tak jadi masalah. Okey, asalnya cukup 5 game. Okey. So lepas complete 5 game, tak kira lah korang menang ke korang kalah ke korang seri, asalkan 5 game. So alhamdulillah korang telah pun berjaya untuk dapatkan 5 nominating ataupun 5 star nominating contract, guys. Okey. So insyaallah settle yang untuk bahagian 5 bintang itu. Okay. And then seterusnya di bahagian, okay, 2 bintang kita dapat, 5 bintang kita dapat. Untuk 4 bintang, ha, untuk 4 bintang dekat sini korang boleh lihat, dia cakap challenge event dream team. Okay, so dekat sini tak payah fikir panjang, korang just main untuk challenge event saja. Okay, so untuk challenge event yang mana yang saya main tadi, okay, so korang just tekan untuk dream team. Okay, memang dream team tadi pun korang boleh lihatkan logo dia ada bintang dekat atas tadi. Okay, so dekat sini korang just tekan okay, two event, challenge event. Ha, challenge event yang ni lah kan. Okay, so tadi saya main satu yang mana kita kena dapatkan satu point kan. Okay, so yang untuk ni online lah kan. Okay, so habiskan yang untuk event ni satu je, satu game saja. So alhamdulillah insyaAllah korang telah pun complete untuk dapatkan 3 bintang, guys. Ha, okay, so yang ni, yes, saya main yang satu ni je. So saya telah pun dapatkan yang untuk 3 bintang yang tadi, guys. Okay, so kita teruskan yang untuk terakhir lah kan. Okay, so yang untuk yang terakhir. Okay, so last but not least untuk kali ini. Okay, iaitu okay, so 2 bintang dah, 5 bintang dan 4 bintang. And yeah, yang terakhir iaitu 3 bintang. So dekat 3 bintang ni korang boleh lihat eFootball TM League. Ah, so untuk eFootball TM League ni macam mana nak dapatkan dia, ya, korang kena mainkan yang untuk eFootball League lah kan. Okay, jap saya tunjukkan dekat sini. Okay, Dream Team. And then alright, okay, eFootball League yang tengah ni, guys. Ha, yang untuk tengah ni. So korang main dekat sini. Okay, so tadi saya main tak adalah menang, saya main just 3 je tadi. Okay, satu sama. So habis je satu dan korang akan automatic settle untuk bahagian yang tadi, guys. Okay, so actually, guys, alright. Okay, so settle yang tadi kita telah pun settle untuk mendapatkan 6 bintang kontrak daripada yang 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang dan juga 5 bintang, guys. Okay, so actually untuk cari ni sebenarnya ada yang belum lagi tahu. And then saya pun baru tahu tadi kan, sebab kita macam ya nak dapatkan coin memanglah agak sukar. And then untuk sekarang ni, untuk nak dapatkan coin haram jadah Konami, guys. Untuk login hari-hari dah tak ada. Ha, dulu ada. Untuk login sekarang ni just dapat apa ni, just dapat trainer ataupun trainer saya tak sure lah dapatkan, just dapat eFootball point dan juga GP, guys. So bercakap Konami sekarang ni memang Konami lah, bukan Konami, eh, Konami, guys. Okay, so tadi yang settle, alhamdulillah, saya harap anda semua telah pun settle untuk nak dapatkan keempat-empat nominating contract untuk kali ni. Okay, so settle untuk bahagian tadi. So korang dah boleh draw dekat korang punya dekat sini. So ikut korang lah. Okay, ikut kehendak korang, korang nak draw dekat yang apa ni, untuk yang untuk National June ke, okay, ataupun European Club Championship ke, ataupun European Master Club ke. Okay, yang ni terpulang kepada anda semualah kan. Okay, so ini saya just tunjukkan cara macam mana kita dapatkan yang untuk nominating contract. Cumanya ada satu sedikit news yang mana saya pun masih lagi dalam proses untuk nak belajarkan apa benda Konami ni kan. Okay, dia keluarkan dekat sini. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, untuk objektif. Alright. Okay, dekat sini kita ada bahagian kanan korang boleh lihat, iaitu premium objektif. Okay, so dekat sini kita mengenakan ataupun dikenakan 500 MyClub coin. And then yang belah kanan ni 1000 MyClub coin, sebab yang ni dia lagi special lah kan. Korang boleh lihat, okay, yang ni special. Alright, saya yang ni value saja. Okay, so dekat sini saya yang ni saya tak berapa pasti lagi macam mana dia punya kelebihan dia dekat sini. Okay, so korang boleh lihat kat sini kan. Okay, kalau nak ikut dekat sini, okay, so dah ada tanda right kan, belah kanan ni kan. Alright, so ada yang belum ada tanda right, ada yang dah ada. So yang ni maybe yang saya dah complete kan dia punya achievement. Yang ni saya tak tahu apa maksud dia, adakah kita dapat dekat sini kita akan didoublekan kita punya nominating contract ke macam mana ke. So yang ni maybe untuk korang, ada yang korang dah cuba ataupun korang yang tahu sedikit untuk informasi kali ni, saya harap korang dapat tulis dekat komen dan insyaAllah kita sama-sama bantu untuk kita punya sahabat-sahabat yang lain, guys. Okay, sebab dekat sini pun dia ada yang untuk value ni macam saya boleh cakap yang biasa, and then special ni luar biasa sedikit lah kan. Okay, so dekat sini pun lebih kurang semacam jadi kita dapat Christian Pulisic. Okay, untuk dia punya purchase special lah kan. Okay, so ini kita dapat Jay Bowen. Alright, so yeah, coin ada, nominating contract, semua benda kan dekat sini. Okay, so yeah, dekat sini yang ni saya kena
kaji lagi. Alright, maybe tengoklah kan macam mana, biar faham sikit. Okay, so nanti insyaAllah kalau kita lebih faham, saya akan bantulah untuk next video. Okay, dan sebelum tu untuk korang yang ada sedikit informasi dekat sini ataupun korang telah pun gunakan dekat sini, saya harap kita semua dapat membantu untuk kita punya sahabat-sahabat lah kan, untuk yang lain guys. Okay, sebab apa dekat sini kalau korang lihat kan, okay, saya tak sure kita akan dapat double nominating contract ke, double GP ke, double SP ataupun double My Club Coin ke, saya tak sure macam mana. Sebab kini pun nak gunakan coin, and then tengok-tengok dapat coin yang biasa macam tak berbaloi kan. So saya pun tak berani nak cakap apa lagi. Okay, cumanya saya harap yang tadi untuk bahagian nominating contract tu korang telah pun faham lah kan. Okay, so saya harap sangat-sangat yang bahagian tadi korang dah pun faham. Okay, and then ya, terpulang lah untuk korang kalau nak draw macam mana. So saya pun masih lagi confused pasal nominating contract ni, bukanlah ada banyak sangat dia. Okay, so bukanlah ada banyak sangat. Okay, maybe lah kita tengok dekat sini kan. Okay, so dekat sini ber expired kan 2 hari lagi ataupun 22 jam lagi. Okay, so dekat sini kita ada POTW lah kan. Okay, so dulu POTW just gunakan coin. Okay, so yang ni kita just gunakan nominating contract. Okay, dia letakkan 11 orang player, yang mana ada Hakan, Shalhanoglu, Unai Simon 5 bintang kan. Okay, Beligam, aduh Beligam saya target 5 bintang tapi 4 bintang je member. Left back Portugal itu Guerrero, ada Vergas, Hopi juga Vergas ni, speed laju mat, ada apa ni, Pasalik, Milinkovic, Hoffman, Elvedi, Trossard dan juga McKenna. Okay, so yang ni satu, berbaki 2 hari lebih macam tu kan. Okay, so saya rasa saya akan draw yang ni untuk European Club Championship. Okay, so saya akan draw dekat sini dan korang boleh lihat kan. Okay, ada Salah, ada Lewandowski, ada Karim Benzema, ada Courtois, ada Cancelo, ada Dani Parejo, Luka Modric, Riyad Mahrez. So berikap 88 orang play ni memang 88 player yang OP sangat-sangat lah kan. Okay, alright, and last but not least, yang mana kita juga ada, iaitu bahagian European Master Cup lah kan. Okay, so untuk European Master Cup ni korang boleh lihat yang mana kita ada Nicole Rice, okay, Lucas Paqueta, Celebration Dance dia untuk Brazil. Okay, and then kita ada Malinkovski, okay, Malinkovski ke Malinkovski, okay, tak tahu macam mana. Okay, attacking midfielder daripada Atlanta. And then kita ada Chriswell, ada Toko Ekambi, ada Ricardo Horta, Morelos, and then last but not least, mana kita ada Tavernier guys. Okay, so right back daripada England akan. Okay, so saya harap korang dapat bantu saya tulis dekat komen, adakah korang rasa berbaloi untuk saya drawkan untuk European Master Clip, Master Cup, Master Clip tu dah, European Master Cup ataupun European Club Championship, okay, ataupun National Junior. Saya harap korang dapat tulis dekat ruang komen ataupun adakah korang dah dapatkan play-play ni menggunakan korang punya nominating contract guys. Okay, so saya punya harapan, saya harap korang semua dapat settlekan untuk matchday nominating contract tadi, yang mana kita sebenarnya akan dapat free lah untuk play-play yang 5 star contohnya macam tadi guys. Okay, cara dia memang simple sangat-sangat, so saya dah tunjukkan tadi. Okay, so guys, itulah saja untuk video saya kali ini. Saya Farbaran ingin memohon maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Saya ingin minta maaf. Okay, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu juga datang daripada silap saya sendiri. Okay, so actually saya minta maaf. Okay, memang sekarang ni ada kerja sikit, memang duduk dalam kereta lah. Minta maaf kalau korang kejap korang dengar bunyi motor, bunyi kereta, bunyi van, bunyi lori, bunyi signal dan sewaktu dengannya. Saya minta maaf, memang saya duduk dalam kereta lah kan. Okay, so actually sebab saya nak untuk tunjukkan untuk info untuk kali ni, ya saya terpaksa buat jugalah kan. Okay, so guys, itulah saja untuk video saya kali ni. Okay, so untuk korang belum subscribe, tekan button subscribe. InsyaAllah 70k subscriber, kita akan buat giveaway yang untuk purchase ambassador dan juga club kan, insyaAllah guys. Okay, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Okay.